Ya, memang harus hati-hati. Kan sudah tersangkanya udah 3. Tersangka 3 itu bisa berkembang. Dan pasalnya itu 338, 340 dia yang baru ya, pembunuhan berencana. Nah, itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya, apakah aktor intelektual ataukah eksekutor gitu. Ya, dan perkembangannya sebenarnya cepat loh untuk kasus yang seperti itu, yang punya code of silence di sebuah lingkungan yang banyak code silence gitu, lalu sekarang udah 3 tersangka, kemudian pejabat-pejabat tingginya sudah bedol, deso sudah. Saya kira yang dilakukan oleh Kapolri itu tahapan-tahapannya dan kecepatannya cukup lumayan, tidak jelek banget. Karena kasus ini kan ya begitu, ada code of silence-nya, ada barrier psychological barrier-nya yang terbagi dua itu, hierarkis dan politis. Jadi menurut saya tag-nya sudah tepat, sudah mulai terang. Mari kita dukung sama-sama. Medcom.id, a part of Media Group Network.